Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu menangkap 5 pelaku pembunuhan terhadap 2 warga di Kabupaten Labuhan Batu. Pelaku sendiri membunuh korban karena tergiur bayaran yang dijanjikan oleh seorang pengusaha. Dua dari 5 komplotan pembunuhan bayaran ini terpaksa ditembak polisi di bagian kakinya setelah berusaha kabur ketika ditangkap. Komplotan ini diketahui melakukan pembunuhan terhadap 2 warga, yang satu diantaranya merupakan mantan jurnalis, sekaligus mantan calon anggota legislatif di Kabupaten Labuhan Batu. Para pelaku nekat membunuh 2 korbannya dengan imbalan 40 juta rupiah. Komplotan ini membunuh kedua korban setelah mendapat perintah dari seorang pengusaha yang terlibat perselisihan dengan kedua korban akibat perebutan lahan seluas 720 hektar. Selain menangkap pelaku yang berperan sebagai eksekutor, petugas juga menangkap seorang pengusaha yang berperan sebagai penyandang dana sekaligus dalang dari pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyebutkan pihaknya saat ini masih memburu 3 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Yang merupakan bagian daripada para pelaku ini untuk segera menyerahkan diri. Kita tidak akan ragu untuk melakukan tindakan tegas terukur kepada mereka, dan kalau ditangkap jangan melawan. Kita akan melakukan tindakan tegas kalau mereka melakukan perlawanan kepada para petugas yang akan melakukan penangkapan. Menyerahkan diri lebih baik, karena bagaimanapun juga mereka identitasnya sudah diketahui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku saat ini terancam dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.